Kocak banget liat Ara sama Cika. Dulu kayak gak tahu, kayak jauh aja gitu. Sekarang liat berduaan mulu jadi kayak orang baru gitu loh. Kayak orang baru kenal. Gemes gak sih mereka? Berduaan lu, sebelahan lu, dari mana gak dimana. Gak lagi MC, gak lagi di backstage. Asli aku gak ngerti. Siapa ngeliat Cika pasti situ ya sekarang. Siapa ngeliat Ara pasti itu sama Cika. Mira, bahkan aku pernah nge-gaming Ara. Ternyata lock screen handphonenya dia foto sama Cika. Kayak, aku kaget. Terus kayak, oh ternyata dia sudah menemukan teman barunya di TKT. Ih gak apa-apa sih, aku seneng banget sama orang yang yang ada, udah nemu temen ininya gitu. Temen apa ya, temen deketnya gitu di tempatnya dia gitu. Ara pernah nginep sih? Gak pernah, dia bahkan gak pernah main ke rumahku guys. Dia kan maunya mainnya sama Kamira, makasih keras banget. Ara lagi, Ara gak tahu tuh kemana dia. Gak tahu tuh dia lagi nempel-nempel banget tuh sama Cika. Tapi seru. Ya makanya kayak, kan Cika sama Ara hampir-hampir seumuran. Kayak, mungkin kalian liatnya aku suka di tengah-tengah mereka. Tapi kan aku kakaknya mereka, maksudnya kayak aku yang suka diiniin sama mereka. Kayak apa ya, lucu lah tapi jarang ya ada momennya. Pasti yang kakak bilang-bilang kalau ada momen.